dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Thank you.
Campur 300 gram tepung terigu, 100 gram tepung terigu protein sedang, 1,5 sendok teh ragi instan, 15 gram susu bubuk, dan 75 gram gula pasir. Lalu aduk rata. Tambahkan 2 butir telur dari 150 ml air es, sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai kalis. Masukkan 75 gram margarin dan 1 sendok teh garam. Uleni sampai elastis, lalu tambahkan 50 gram keju parut. Uleni rata, lalu diamkan selama 30 menit. Selanjutnya, kempiskan adonan, timbang masing-masing berukuran 70 gram, bulatkan, diamkan selama 10 menit, pipihkan adonan, bentuk oval, lalu letakkan di 2 buah loyang berukuran 24 x 10 x 7 cm yang sudah dialas dengan kertas roti. Diamkan selama 90 menit sampai mengembang. Oleskan 2 sendok makan susu evaporate, taburkan 30 gram keju parut. Oven selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius sampai matang. Campur 300 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram protein sedang, 100 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, dan 2 sendok teh ragi instan, kemudian aduk rata. Tambahkan 1 kuning telur dan 180 ml air es sedikit-sedikit sambil diuleni sampai kalis. Masukkan 80 gram margarin dan garam, uleni lagi sampai elastis. Diamkan selama 30 menit, kempiskan adonan, lalu tambahkan 100 gram kismis potong kecil. Masukkan 1 sendok makan kulit jeruk parut, lalu uleni rata. Bagi 30 gram, bentuk bulat, diamkan selama 10 menit, pipihkan adonan. Bentuk panjang oval, letakkan di dalam loyang loaf yang telah diolesi margarin dan dialasi kertas. Diamkan selama 75 menit sampai mengembang. Oleskan bahan olesan yang berupa 1 kuning telur dan 2 sendok makan susu cair. Oven dengan api bawah, suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit sampai matang. Untuk bahan roti, campur 300 gram tepung terigu, 65 gram maizena, 2 sendok teh ragi instan, 20 gram susu bubuk, 1,5 sendok teh baking powder, dan 50 gram tepung terigu. Aduk rata, lalu tambahkan 1/8 sendok teh pasta pandan, 1 putih telur, dan 175 ml air es sedikit-sedikit sambil diuleni sampai kalis. Tambahkan 1/2 sendok teh garam dan 30 gram mentega putih, lalu uleni hingga elastis, kemudian diamkan 30 menit. Kempiskan adonan, timbang 40 gram, bulatkan, lalu diamkan 10 menit. Selanjutnya, giling tiap adonan, isi dengan srikaya, lalu bentuk oval, letakkan di dalam loyang loaf 24 x 12 x 4 cm yang telah dialasi kertas, diamkan 45 menit, lalu kukus di dalam pengukus yang telah dipanaskan lebih dahulu 20 menit sampai matang. Lalu angkat.